Halo halo sahabat mancing main-main, balik lagi di channel YouTube Mancing Main-Main, channel kesayangan para angler lele bro, atau Usman lele ya gak? Sekarang kita Usman deh. Hari ini kita bakalan Usman bro. Udah lama kita nggak nyari amplop, seminggu ya. Terakhir kita dapet deh, enggak ya? Dua video ke belakang kita dapet amplop. Berarti hari ini minggu ketiga kita bakal mancing harus dapet amplop. Bodo amat deh. Gak dapet juga kita, yang penting konten dah, ya gak? Udah seminggu kita gak konten, hari ini kita bakal konten bro. Seperti biasa, sebelum mancing, kita bakalan ngeracik umpan. Ini sebenarnya umpannya udah banyak banget yang minta dari pertama kita bikin konten. Mungkin 2 apa 3 sampai 5 video, Kang, pakai umpan ini dong, pakai umpan ini. Jadi 5.000 ini dapetnya 3, ya. Yeah. Kalau di tukang bubur, 2.000 3. Itu udah mateng, ini masih mentah bro, iya gak? Nah, umpannya apa? Perasaan kan? Ini nih. Nih. Kelihatan nggak? Jadi ini telur puyuh. Nih kan. Ini telur puyuh yang belum direbus, tapi udah dibikin anak di dalamnya, bro. Namanya tapuy atau tabung puyuh. Bukan tabung gas. Kalau tabung gas disingkat jadi tagas, tabung gas. Ini tapuy, tabung puyuh. Dan ini harganya mahal. 3 ini 5.000, bro. Iya, mudah-mudahan 5.000 ini gacor ya. Biasanya kita bikin yang 10.000, 15.000. Ini 3 5.000. Aduh. Ini sih bisa disebut kategori umpan sultan ya. Iya nggak? Nih, tadi kita agak sedikit penyok-penyok tuh. Penjedot kayaknya di plastiknya nih. Kita pisahin dulu deh. Ini udah kita pisahin dulu bro ya. Di plastik kayaknya ada yang pecah nih. Tuh, kan merah ya. Darahnya bukan, sebenarnya bukan darah, lendirnya dia ini dia. Tuh. Napasnya, napasnya. Tuh ya. Ya nih kita pisahkan ke sini deh. Hijau tuh. Ini jadi lendir-lendirnya dia bro. Ini mata ya kan. Ini bulu-bulunya nih. Nah mungkin ini kalau kayak kata orang-orang ini apa ya, ari-ari ya bukan? Ari-ari. Iya kali ya. Placenta, placentanya. Iya bener banget. Ini air ketubannya kayak ini. Nih. Yoi. Ya. Udah lah, pokoknya kita pisahkan dulu dari wadahnya tuh. Sebenarnya gue antara tega nggak tega sih bikin pakai umpan begini tuh. Tapi ya gimana lagi, gue pengen nyobain lah ya. Ini kalau nggak juara keterlaluan nih bro. Kita umpan mahal-mahal begini. Nah, jadi ininya nih, tuh ada apa ya? Serat-serat apa? Selaput ya. Selaputnya kita gini nih bro nih. Nih. Kita kasih bebek. Doyan dia. Oke bro, kita udah selesai ngupas-ngupasin tapuy, tabung puyuh, dan ini hasilnya. Sebenarnya gua tega nggak tega ini pakainya. Nih ya. Jadi nggak apa-apa gue pakai ya kan. Nih ini banyak, ada 29, jadi 29 potong. Nih ini masih hidup bro ya, iya nggak? Nah ya nanti kita gunting jadi dua bro, karena ini kegedean, kita gunting jadi dua pokoknya. Iya, yeah. Bismillahirrahmanirrahim lagi ya, iya nggak? Bismillahirrahmanirrahim ya. Nih kita gunting dua. Sebenarnya pemancing lele itu harus tega-tegaan bro. Tapi masuk surga tapi ini. Iya mudah-mudahan ya, amin. Punya dosa. Ini banyak teman-teman yang minta konten begini, udah kita bikinin deh akhirnya. Oh, kita bikin dua nih ya. Tuh. Dan ini kuningnya nggak usah nih. Ini ada kuningnya nih ya. Ini nggak usah. Ngebom kali bro. Itu buat disindik juga bisa. Jadi di sini kita menggunakan cairan-cairan yang seger bro. Jadi biar antara aroma amis dan seger bersatu menjadi satu. Kita pakai ini nih ya, esensi boha yang khusus alam. Ini aromanya segar, kita campur ke sini. Jadi takarannya ini untuk 29 butir kita pakai satu tutup aja. Nih. Ya udah begitu doang kan, simple. Oke. Wangi bohanya kecium banget. Iya enggak? Oke, selesai. Seperti apa proses gua mancing menggunakan tabung puyuh ini nih, yang udah gua campur dengan esen bohai yang warna merah.
Saksikan terus video mancing main-main sampai beres di kolam Barwana 96. Kita lagi dikocok, ya kan? Lanjut kita nunggu kocokan. Oke bro, kita ke bagian di lapak 38 dan ini umpannya nih. Jadi yang kuningnya tuh pada ngambang, ya. Ini enggak. Nah, kita pakai yang ininya nih. Kepalanya dulu ya, apa badan? Nih, kita pakai badannya aja ya. Kita pakai badannya. Begini lah cara pakainya. Ini kaki ini. Mudah-mudahan dimakan. Nggak dimakan keterlaluan. Kita pakai pelampung gede. Biar hilang ah. Wah. Musibah. Ikan banyak banget. Lempar. Ya enggak. Lemparan pertama mocel itu pertanda tidak baik. Ngelek anjing. Oh iya. Ini ya kan. Putus bro, ya enggak. Gua bilang apa? Pertanda buruk. Kalau kita udah kebagian mocel pertama kali, udah setting lagi boy. Putus. Padahal enak banget dia. Hah, udahlah, kita setting dulu. Ini merak nih. Cos. Tuh kan dia enggak. Kalau ada suhu mah pasti mah nyangkut mah. Tuh, ya enggak, Bu? Jadi ini umpannya sebenarnya umpan bagus, cuman yang mancingnya aja kurang bagus. Mas Tapuy. Oh, Tapuy mah nomor wahid pokoknya 5000 tilu. Oh, siata. Maaf. Iya, tak mana ya tak? Gimana tuh ge? Oh induk bro. Timbang yuk. Mulai timbangan duduk atuh. Mulai timbangan gantung. Mabes. Nah, kelek-kelek. Nah, duduk 2 tahun lebih. Handuk. Huh. Sama. Nah, ini buat anak yuk. Ini mulai. Wow. Maaf. Oben pertama. Aduh. Induk itu bro, kalau nggak naik induk. Ayo. Thank you.
menang ya tuh kudunanya. Tuh bagian main gua narik headingnya pada hilang. Makan lah kalau begini mah makan. Kalau misalkan tuh kan makan. Dia enggak makan. Teuing, poin weh, geus. Kurang ngalahan poin weh. Gue bingung yang hey, yang jelek kayaknya tuh amal gue ya. Oh, mas sambur. Oke, guys. Sung disambar, bro. Iya, jadi kail, kailnya kita dikasih sama Mbah Dukun di belakang. Ternyata tinggal set, udah indah banget. Iya, ya ternyata kail BPJS ngaruh ya. Bener ngaruh bro kail BPJS ya. Maaf, maaf, Pak, maaf, Pak. Maaf, kiri. Lengseng kayaknya, bro, ini mah. Aduh, bendek, bendek. Bende. Bende. Mantap bro, bende juga enak. Ini makan ternyata enak ya. Kalau ngelihat makannya mah. Sabar, sabar. Tapi yang makannya selama ini masih kecil-kecil, bukan induk ya? Berarti mitos ya, bro? Tergantung badan yang manja juga kayaknya. Bro, badan gue udah gede nih, bro. Masa gue nggak dapet induk? Ini baru narik nih. Kali ini induk nih. Iya. Nah. Padahal kita lagi cuci tangan barusan. Ah. Yeah, kayak gitu aja. Cemol lagi, bro. Kayaknya lihat coba kayaknya. Kedinya lama nih. Kayak gua bengkok kayaknya. Iya, mati. Cepet sebenarnya. Cuman kita nyanyi yang lambat ini. Maaf, maaf, Pak. Duh, lambat lagi, bro. Mantep banget lah. Tarik lagi. Jangan sampai moce lagi, bro. Ya. Jadi kalau kita
Tuh. Ulah manjang itu. aman. Sampai ke darat. Nanti kalau misalkan kita mocel lagi, gua ganti sama kameramen mancing. Ya, itu kalau narik itu enak banget bro, ganteng maksimal. Cuma kalau udah bende, udah cemol, aduh kesel banget gua. Padahal umur udah bagus, mahal ya kan? Goceng tiga bro. Aduh. Yang ini nuk tiga nih. Kayaknya mah ya, tuh ya. Gibeg-gibegnya sih ini lele. Waduh, Kang, maaf ya, Kang. Siap, Bang. Ayo. Mana, Bang? Punten ya, Pak. Namanya juga ada air, Kang. Mantap. Kalau misalkan dimakan mah enak banget. Ini udah mahal kagak dimakan. Pusing kepala Bergi. Masih punya kali. Habis. Umpan habis banget. Kita pakai yang kuning ini. Oke. Tadi kurang lebih setengah jam Wawan mancing. Dan kita maghriban dulu sebentar. Tadi dapat berapa ekor, bro? 4 ekor ya? Berarti kita dapat 15 ekor, bro. Oke. Dan umpannya tinggal segini lagi nih. Tinggal kepalanya doang, 2. Kepalanya ngapang, seru. Iya. Aduh. Tapi mantep banget, bro. Umpannya rekomendasi banget. Cuman harganya mahal ya. Tapi kalau misalkan yang pengen nyoba ya silakan cobain, banyak ini toko-toko umpan ya. Namanya Tapuy atau disebutnya Tabung Puyuh. Dan kita sampai ke kuning-kuning telurnya yang apa? Embri apa? Ari-arinya gitu pakai umpan. Dan dapat 15 ekor lumayan lah. Kita gua 10, Wewen 5, 11, Wewen 4. Mantep banget. Oke, bro. Waktu paket 2 jam di bawah warna udah selesai. Iya enggak? Kita dapat hasil lahirnya 15 ekor. Lawannya berapa sih tadi? 20 lebih. Hah? Masa sih? Lawannya 22 ekor, berarti lawannya mandek. Padahal kita selisihnya 10 ekor tadi ya. Jadi kita 15 ekor, lawannya 22 ekor. Mantep deh umpannya ya. Cuman kitanya yang belum mantep. Yang penting umpan itu udah dimakan. Dan tadi aroma amisnya itu ketutup sama bohai ya. Jadi agak wangi-wangi seger. Jadinya jangan apa ya, dibilang jangan jijik ya, emang enggak ya, emang wangi kan amis-amis enak, ini enak banget, wangi banget. Pokoknya kameramen gua dapat 4 ekor, gua dapat 11 ekor, iya enggak, mantep banget ya pokoknya. Nah, buat kalian yang pengen nyobain silahkan cobain, beli sendiri tapuinya di tukang umpan Galata Malele ada, cuman harganya di Bogor sendiri 5.000 3 butir ya. Kalau beli telur ayam beli 2 ceplok dadar pakai nasi, iya enggak. Kalau tabui nggak bisa, bro. Yang pengen nyobain racikan nanti ada di bawah di deskripsi. Tinggal potong, campur esensi bohai merah. Selesai. Ya nggak? Nah, yang mau nanya-nanya esen, nanya-nanya umpan, langsung DM aja nih ke IG-nya mancing.main-main. Mau ngobrol-ngobrol, mau curhat-curhat, kenapa boncos terus? Jawabannya sama. Ya nggak? Dan jangan lupa, bro, di-subscribe channel YouTube Mancing Main-Main biar kita semangat nonton. Yoi nggak? Pokoknya biar kita benjol terus. Oke, pokoknya gitu aja dari gua, Nak Bolang, dan kameramen Norwen Cahaya serta Bawarna 69. Salam mancing main-main. Salam boncos selalu.